Saudara penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Anissa Hoirunisa atau DJ Joyce bersama tiga rekannya saat berpesta sabu. Anissa Hoirunisa atau lebih dikenal sebagai DJ Joyce ditangkap saat tengah berpesta sabu bersama tiga temannya di sebuah kamar indekos. Polisi menyita dua klip narkoba jenis sabu, sisa pakai seberat 0,71 gram, alat isap sabu atau bong, serta 10 butir obat psikotropika. Tersangka kini terancam hukuman selama 4 tahun kurungan penjara. Di mana di kamar kos-kosan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap 4 orang tersangka. Dari keempat orang tersangka tersebut, di antaranya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Berdasarkan keterangan dari tersangka, bahwa yang bersangkutan, yaitu tersangka, sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018.